Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Skitrau. Kali ini aku mau masak shirataki goreng. Biasanya kan mie, kali ini bikin agak lebih sehat untuk pakai shirataki. Bahan-bahannya itu ada di sini, aku punya bawang putih yang udah dicincang. Kemudian ada bawang bombay, ada cabai rawit merah, ada paprika hijau dan merah. Ini tapi opsional ya, kalau mau warnanya sabu aja itu nggak apa-apa. Ada daun bawang, kemudian ada daun ketumbar, ada jamur shiitake, ada bok choy, dan juga ini mie shirataki. Mie shiratakinya aku benar pakainya yang kering. Yang kering jadi ini udah direbus. Jadi kalau mau pakai yang udah direbus pun itu bisa. Oke, sekarang langsung aja kita mulai memasak. Oke, sekarang kita langsung aja masak ya. Kita nyalain dulu kompornya. Kita masukin minyaknya. Kita tunggu panas dulu. Oke, sekarang kita masukin bawang putih yang udah kita cincang tadi. Kita tumis sampai harum. Sudah harum. Kita masukin si bawang bombaynya. Kita tumis sampai agak layu ya, jangan terlalu layu. Kemudian lanjut kita masukin si cabai rawit merah. Sebentar, langsung kita masukin si ayam. Ini aku pakai fillet ayam ya. Ini kita tumis sampai si ayamnya berubah warna. Oke, ini warna si filletnya udah berubah warna, kita masukin si bakso ikan. Kalau teman-teman mau pakai sosis, bakso sapi itu boleh, atau topping-topping yang lain itu terserah sesuai selera teman-teman aja. Ini kita aduk-aduk. Terus kita masukin si jamur shiitake. Nah, kita tumis sampai si jamur shiitakenya agak layu. Kita tunggu sampai si jamurnya layu. Oke, sekarang si jamur shiitakenya udah agak layu. Kalau udah agak layu, kita masukin si shirataki yang tadi udah kita rebus. Kita masukin. Kita aduk. Oke, kalau udah keaduk rata gini, siap kita kasih bumbu. Garam, lada, penyedap, kecap ikan, saus tiram, juga minyak wijen. Oke, ini kecilin dulu. Aku mau masukin garam. Oke,
garamnya ini sekitar 1 sendok 1,5 sendok makan. Kemudian ada penyedap rasa sekitar 1 sendok. Begitu kita kasih lada, ladanya itu dikira-kira aja sekitar 1 sendok teh. Oke, di situ kita kasih minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Kemudian saus tiram sekitar 1 sendok makan juga. Kecap ikan kan juga 1 sendok makan. Kemudian kecap manis itu sekitar 1,5 sendok makan. Oke, udah kita bumbuin ini, kita aduk. Udah wangi banget. Ini kalau teman-teman di rumah mau pakainya bukan mie shirataki juga boleh banget ya. Cuma ini kali ada teman-teman yang lagi diet, nah mungkin bisa diganti sama si mie shirataki ini. Oke, ini udah tercampur rata ya. Oh ya, buat teman-teman kalau dirasa warna kayak aku ini nih masih agak pucat, itu teman-teman bisa tambahin kecap lagi ya, karena kecap itu tergantung selera. Kalau senengnya manis boleh ditambahin, kalau enggak ya cukup kayak aku aja gini. Nah, udah campur rata gini, sekarang kita masukin si pok choy. Sayurannya kita masukin belakangan biar enggak terlalu layu banget. Ya, masukin pok choy, kemudian si paprika. Kita aduk. Jadi cantik ya warnanya pas udah diaduk, warna-warni gitu. Oke, ini semuanya udah, ini ya udah kecampur rata, udah jadi cantik warnanya. Sekarang terakhir adalah masukin si daun ketumbar dan juga daun bawang. Kenapa pakai daun ketumbar? Balik lagi ke selera. Kalau aku pribadi seneng banget sama daun ketumbar karena bisa ngasih rasa seger gitu, lebih aromatik juga rasanya. Atau kalau teman-teman juga mau bikin jadinya kayak ala-ala peta ya, bisa nih ntar udahannya dipakein toge, jadi udah kayak petai gitu. Oke, ini tinggal kita aduk-aduk sebentar aja. Jadi deh. Oke, sekarang kita plating ya. Biar gampang kita pakaiin capitan aja. Ada shirataki goreng ala Pitroy. Oke, sudah jadi, kita cobain ya. Semoga enak. Semoga. Enak.
teman-teman bisa coba di rumah, nanti resepnya ada di deskripsi. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.